Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saya sharing cara bermain game profesional fishing mod APKV 139. Saudaraku, salam sehat selalu untuk saudara-saudaraku semua yang telah mendukung saya selama ini. Ini adalah track-tracknya. Kalau sudah dibuka tampilannya seperti ini saudaraku. Spotnya ada 10, Bina yang belum terbuka. Ini di turnamen masih kosong. Di ranking juga masih kosong. Daily record juga masih kosong saudaraku. Quest ada spot Cina yang belum terbuka. Keluar, kembali ke sebelah kiri, ke fly. Cara membuka spotnya seperti ini saudaraku. Tinggal kita klik koin yang ada di atas agak kanan, lalu enter. Nah, ini adalah koin yang bisa kita beli di premium shop saudaraku. Lanjut ke tanda keranjang. Inventory adalah peralatan yang sudah disediakan oleh profesional fishing, seperti rod, tail. Nah, ini cara menukar dari rel PC ke rel spinning saudaraku. Ini tukar jorannya, seperti kita tekan lalu kita geser ke joran yang mau kita ganti. Ini lur main, kita tekan, kita geser ke line yang mau ganti. Ini cara penggantian peralatan pancing di profesional fishing mod APK saudaraku. Top adalah peralatan yang bisa kita beli dengan koin gold yang kita punya. Saya beli lur, ini lurnya kurang mantep karena setiap spot lurnya yang dipakai berbeda-beda saudaraku. Supaya gacor, ini saya beli Sakura Action, beli chip port set 3. Cara belinya tinggal kita klik koin yang ada di bawah itu, koin gold saudaraku. Saya beli lumayan banyak, ganti lur dulu saudaraku. Kalau di spot Cina lurnya nanti saya ini di deskripsi namanya supaya gacor testingnya. Lanjut undal saja saudaraku. Ini adalah teknik testing di spot Cina, spot yang baru saya buka tadi. Undalan pertama belum dapat gambaran. Woi, undalan kedua langsung strike saudaraku. Kayaknya ikan besar nih. Maknyus, ikan sander 12 kilo lebih saudaraku. Ganti lur lagi, cari ikan yang lebih besar. Track langsung saudaraku. Maknyus, ikan EL. Kalau di Indonesia kayaknya ini sidat ini saudaraku. Lanjut unca lagi.
Walah, subscribe telat tadi saudaraku. Saya track lagi saudaraku. Maknyus ikan pack 21 kilo lebih saudaraku. Golong monster. Saya track lagi. Cuman dekat saudaraku. Oh, ikan ER lagi 5 kilo lebih saudaraku. Banyak ikan EL nya strike lagi saudaraku. Maknyus ikan jander 14 kilo lebih. Ini saya mau mancing pelampung. Saya cari umpan dulu, tapi umpannya belum ada. Sob, saya harus beli bait dulu. Saya beli larva atau kelabang kalau di Indonesia saudaraku. Karena di spot Cina ini kalau mancing pelampung ikan common crab, mirror crab, ikan koi nya itu babon-babon dan monster-monster, dan umpan jitunya adalah kelabang. Lanjut puncal, wah langsung setrek saudaraku. Maknyus ikan mirror crab 24 kilo lebih saudaraku. Lanjut puncal yang kedua, langsung dibawa tenggelam lampungnya. Sekian saudaraku, semoga bermanfaat dan terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah strike yang terakhir. Maknyus ikan common crab 15 kilo lebih. Lanjut pulang.